Saya sekarang semakin siap karena ini butuh sprint ya, karena tinggal 2 bulan ke depan. Kapan ada rencana pengumuman misalnya? Belum ada jadwal, kita kerja saja, kita fokus. Saya sekarang semakin siap karena ini butuh sprint ya, karena tinggal 2 bulan ke depan saya sudah mencanangkan akan terus turun di tengah-tengah masyarakat karena kebutuhan ekonomi yang lebih baik ini sudah dimintakan masyarakat. Di 2019 lalu saya bisa menjangkau 1.500 titik karena waktunya panjang, 8,5 bulan. Tapi kali ini waktunya sangat pendek, 2 bulan kita harus sprint karena sudah mendekati hari-hari penentuan. Jadi semua tim sudah disiapkan, kita akan mulai masuk ke gigi 3. Ini akan kita tingkatkan kecepatannya. Apapun penentuannya, kita jangan mematok-matok jabatan, mematok-matok kekuasaan, tapi kita fokus saja kepada apa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu ekonomi yang lebih baik, kerja mudah, harga murah, insya Allah hidup berkah. Itu final dengan Pak Ganjar ya Bang Gang? Finalnya dengan Pak Ganjar atau gimana? Nanti pimpinan yang menentukan, nanti partai politik yang menentukan. Tapi saya akan, karena saya pengalaman dari 2019 melihat bahwa peluangnya ini sangat sempit waktunya, hanya 2,5 bulan, maka saya akan sprint masuk ke gigi 3, nanti di bulan Oktober akan gigi 4 sampai ke pemilihan Februari 2024. Lalu, ada peluang Ibu kembali untuk kembali ke berdua dengan Pak Prabowo tidak? Semua di dalam politik itu kan dinamikanya cair dan lain sebagainya. Jadi kita tetap fokus kepada peningkatan ekonomi masyarakat, nanti biar pimpinan yang akan menentukan. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.